Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-73, dilaksanakan kegiatan lomba permainan tradisional di depan Masjid Nur Salihin, Kelurahan Dharma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polman. Tujuan kegiatan tersebut yaitu guna menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap permainan tradisional yang merupakan kearifan lokal, serta budaya Indonesia secara umum dan lebih khusus budaya masyarakat Polewali Mandar. Selanjutnya yaitu menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa melalui permainan tradisional yang dibalut dengan nuansa pemilu presiden 2019, di mana peserta lomba menggunakan topeng capres dan cawapres tahun 2019 serta pahlawan nasional Indonesia, yang terakhir bertujuan untuk memberikan edukasi dan pendewasaan politik kepada masyarakat, agar nantinya pada saat pemilu 2019 masyarakat tidak terpecah belah, tidak mudah terprovokasi meskipun berbeda pandangan politik dan berbeda pilihan pada saat pemilu 2019 nantinya. Giat berlangsung dalam keadaan aman dan terkendali. Itulah salah satu tujuan kita, kenapa kita angkat ini permainan tradisional, itulah untuk mencintai kearifan lokal dan melestarikan daripada permainan-permainan tradisional itu. Demikian dilaporkan Babinkam Tipmas Brigadir Polisi Mukhlis. Salam Tribrata.